Kenapa tak boleh menjual kulit hewan kurban? Dia yang larang. Saya cuma tukang sampai saja. Nah kalau begitu apa solusinya bagi kita? Kan kalau dibuangkan mubazir ini. Sebenarnya ibu bapak, yang tak boleh itu dijual, disedekahkan boleh. Baik itu dengan cara dibagi-bagi, dengan cara seonggok besar. Carilah tukang kulit satu, kamu bisa buat kerupuk jange. Oh mantap. Itu yang beredar di Basrah itu, kerupuk jange saya semua. Sampai yang beredar di kota Baghdad, Irak, juga kerupuk jange saya. Nah ini, ambil kulit ini sebagai sedekah. Jangan minta apa-apa kepadanya. Atau berikan kepada orang miskin, tanpa harus dipotong-potong juga boleh. Berikan, yang penting disedekahkan. Soal pola bagaimana.